Oke, selamat datang di kelas Matematika Dasar. Jadi, pada video pertama ini tentang Matematika Dasar, perkuliahan Matematika Dasar, kita akan membahas tentang sistem bilangan real terlebih dahulu. Jadi, kita akan bahas sifat bilangan real, kemudian notasi interval himpunan bilangan real itu seperti apa. Nah, untuk bahan rujukannya, silakan bisa menggunakan buku Parcel dan banyak lagi referensi-referensi buku yang lainnya yang bisa kalian baca sebagai bahan rujukan. Jadi, apa yang ditampilkan di video ini juga bersumber dari bahan rujukan tersebut, bahan bacaan tersebut. Jadi, silakan kalian membaca dari banyak referensi. Oke, kemudian kita masuk ke bilangan real. Jadi, bilangan real itu apa sih sebenarnya? Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu tentang bilangan bilangan bulat, bilangan rasional. Kalau bilangan bulat biasanya notasinya Z, bilangan rasional, irasional, bilangan asli, bilangan cacah gitu ya. Kalian sudah tahu itu. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan real. Bilangan real itu yang seperti apa sih sebenarnya? Bilangan real itu semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Ingat ya, kalau kita bisa nyatakan dalam bentuk desimal, artinya dia bilangan real. Nah, satu bilangan real nggak sih? Iya ya, satu bilangan real. Bisa nggak kalian nyatakan jadi 1,00? Bisa ya. Setengah bilangan real bukan? Setengah ini. Oh, rasional juga bisa, Bu. Kan bisa kita bentuk dalam bentuk paper key. Kalau rasional dengan key-nya tidak sama dengan 0. Ini kan 2, berarti dia rasional, bukan real. Tapi lihat lagi, bisa nggak 0,2 kita nyatakan dalam bentuk desimal? Bisa ya, jadinya 0,5. Nah, jadi bilangan real itu apa? Semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Contohnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan real bukan? Iya, karena kita bisa nyatakan dalam bentuk desimal. Nah, bentuk desimal ada macam-macamnya juga. Ada bentuk desimal yang berhenti atau berulang menyatakan bilangan rasional. Contoh, 0,3333 berarti dia masuk ke kategori yang berulang. Ini bilangan real nggak? Iya, kan? Coba balik lagi ke definisi. Bilangan real itu apa? Yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, bentuk desimal ada yang berhenti atau berulang. Contoh lagi, berarti tadi kalau 1 per 2 itu kan berapa? 0,5. Stop, berhenti kan? Artinya bentuk desimal yang berhenti atau berulang menyatakan bilangan rasional. Ini bilangan rasional bukan? Iya, bilangan rasional. Dia bilangan real enggak? Iya, bilangan real. Balik lagi ke definisinya. Nah, sebaliknya, ada juga bilangan bentuk desimal yang tak berhenti dan tak berulang. Nah, perhatikan ya, ini menggunakan atau, ini menggunakan dan. Kalau menggunakan atau, artinya boleh salah satu. Perhatikan ya, saya bedakan warna. Kalau menggunakan atau, artinya boleh salah satu. 0,333 ini sama dengan sepertiga, dia bentuk desimal yang mana? Berhentikah atau berulang? Berhenti berulang ya. Jadi boleh salah satu. Setengah sama dengan 0,5 itu berhenti atau berulang? Berhenti kan. Boleh salah satu. Salah satunya yang benar aja sudah benar nilainya ya. Kalau kita bicara tentang logika, benar atau benar misalnya. Benar atau benar itu hasilnya benar. Benar atau salah juga hasilnya benar. Salah atau benar hasilnya benar. Ya. Jadi dia salah satu aja sudah benar. Nah, sebaliknya jika bentuk desimal tak berhenti dan tak berulang dan ya, artinya kedua-duanya harus benar. Benar dan benar baru harus hasilnya benar. Benar dan salah hasilnya salah ya. Salah dan benar hasilnya juga salah. Jadi kalau dan dia harus tak berhenti dan harus tak berulang. Baru dia dinyatakan sebagai bilangan irasional. Contoh, akar 2. Akar 2 kalau kalian cari di kalkulator, akar 2 itu nilainya adalah
1,41421353,5623 dan seterusnya. Kalau dipanjangin ada nih, ada terus dia. Jadi dia berhenti nggak? Tak berhenti. Berulang nggak? Tak berulang juga. Nggak ada polanya. Contoh lain apa? V ya, nilai V. 3,114 sekian sekian. Berhenti nggak dia? Tak berhenti. Berulang nggak? Tak berulang juga. Maka dia dinyatakan bilangan irasional. Jadi bedanya apa? Oh, bedanya kalau rasional dia bentuk desimal, sama-sama bentuk desimal, tapi kalau rasional dia berhenti atau berulang. Tapi kalau bentuk desimal yang irasional, dia bentuk desimalnya tak berhenti dan tak berulang. Jadi perhatikan perbedaannya. Harus kalian jeli membedakan kalau di matematika dan atau itu salah sedikit saja kalian bisa salah memahaminya. Seperti itu ya. Nah, kemudian sifat bilangan real itu banyak, tapi kita kelompokkan menjadi tiga. Dikelompokkan menjadi ada tiga sifat besar gitu. Sifat aljabar, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Apa sih sifat aljabar? Nanti ada lagi. Urutan apa? Ada lagi. Kelengkapan ada lagi. Jadi ada banyak lah. Nah, kita bahas satu persatu. Misalkan nih, sifat aljabar ya, pertama. Misalkan kita punya A, B, C, D, elemen bilangan real. Jadi, maka yang pertama, dia komutatif. Oh, ternyata anggota bilangan real itu komutatif. Komutatif itu apa? Oh, A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi, posisi tidak menentukan gitu. Jadi, mau dia duluankah dijumlahkan? Atau duluan dijumlahkan, salah ya. Mau dia di depankah atau dia di belakang, sama saja gitu. Contoh bilangan real, misalkan 1,5 ditambah 1,2 itu sama aja dengan 1,2 ditambah 1,5. Nggak masalah, tidak ada perbeda, tidak ada aturan, oh harus 1,2. Ini kalau misalnya diubah posisinya, dia tidak sama dengan, nggak ada aturan seperti itu. Jadi, dia sifatnya komutatif. Artinya, 1,5 tambah 1,2 sama aja dengan 1,2 tambah 1,5. Kemudian, untuk perkaliannya juga, oh 1,5 ini dikali 1,2 sama aja dengan 1,2 dikali 1,5. Gitu. Kemudian tadi komutatif, sekarang asosiatif. Asosiatif, nah jadi kalau kita punya tiga bilangan real, misalkan A tambah B tambah C itu sama aja dengan A tambah B tambah C. Jadi menjumlahkan ini dulu, itu sama aja dengan kita menjumlahkan ini dulu juga nggak masalah. Endingnya sama aja dengan kita menambahkan semuanya. Tuh. Ini dengan operasi yang sama ya, perhatikan, harus kalian perhatikan, ini sama-sama penjumlahan. Penjumlahan pengurangan nggak masalah. Jangan nanti ini perkalian, ini penjumlahan, beda lagi nanti sifatnya. Jadi dengan operasi yang sama. Kemudian yang kedua untuk perkaliannya, ini juga sama, mengalikan ini terlebih dahulu, sama aja dengan mengalikan A dengan B juga boleh. Atau sama saja sebenarnya kita dengan mengalikan ketiga bilangan itu, dengan operasi yang sama ya, perkalian. Operasi, untuk operasi yang sama. Ya sama contohnya gimana Bu? Contohnya nih 1,5 ditambah 1,2 ditambah 1,3 sama aja dengan kita menjumlahkan 1,5 ditambah 1,2 ditambah 1,3 gitu. Jadi nggak apa-apa kita yang mana dulu yang dikerjakan tidak berpengaruh. Nah kemudian yang selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, kalau tadi saya bilang dengan operasi yang sama. Nah, ini operasinya berbeda. Satu perkalian, satu penjumlahan. Jadi, A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Gitu. Kalau di kelas sebelumnya, di semester lalu, kalau tidak salah, ada mahasiswa yang mengistilahkannya dengan kali pelangi. Saya juga baru dengar, oh ternyata, kenapa namanya kali pelangi? Mungkin waktu sekolah gurunya mengajarkan istilahnya seperti itu ya. Ternyata A kali B, kemudian A kali C gitu ya. Jadi membentuk seperti pelangi.
It's okay kalau misalnya kalian punya istilah yang mudah untuk kalian ingat, silakan. Oke, kita lanjut kemudian. Jadi tadi tidak ini ya. Jadi sifatnya seperti itu. Kalau ada A kali B tambah C, boleh aja A kali B ditambah A kali C. Atau kalau kalian punya A kali B tambah A kali C, ininya sama, boleh nggak kita bentuk seperti ini? Boleh. Silahkan saja. Kan sama dengan, boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri. Kemudian sifat identitas. Jadi A tambah 0, itu sama dengan A. Identitas penjumlahan kan 0. Kemudian kalau identitas perkalian 1. Jadi A kali 1, ya dirinya sendiri gitu. 5 dikali 1 ya 5, 1,5 dikali 1 ya 1,5, akar 2 dikali 1 ya akar 2, gitu, gitu contohnya. Kemudian, oke, ini salah ya, ini harusnya 3, 4, 5. Kemudian sifat inverse atau balikan, jadi A tambah inverse-nya A apa? Dalam penjumlahan ya negatif A ya, A tambah negatif A ya 0. Inverse-nya A itu adalah 1 per A. A kali 1 per A balik lagi ke 1. Artinya inverse balikan itu balik lagi. Jadi dia sebenarnya ke identitasnya. Gitu. Nah, sifat-sifat perlu saya disclaimer dulu dari awal. Bahwa kalian tidak perlu menghafal sifat-sifatnya. Jadi matematika bukan sesuatu yang harus kalian hafal. Jadi silahkan kalian pahami konsepnya saja. Tidak, saya tidak meminta kalian untuk menghafal. Pun tidak akan saya keluarkan tuliskan sifat-sifat sifat urutan dalam bilangan real sifat urutan sifat aljabar dalam bilangan real tidak akan saya keluarkan soal seperti itu. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk menghafal, kalian cukup memahaminya, dipelajari. Kalau kalian dipelajari berulang-ulang kali, dibaca, ditonton, kemudian kalian resume mungkin segala macamnya, kalian akan paham itu. Beda cerita ketika kalian menumpuk semuanya, nanti aja dulu, nanti aja belajarnya, nanti aja membacanya, nanti aja nontonnya, nanti aja ngeresumnya pas mau ujian aja. Itu akan jadinya menumpuk semuanya. Dan kalau menumpuk, kalian hanya menghafal. Ketika saya keluarkan soal ujian atau soal kuis yang berbeda, kalian tidak akan bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena yang ada di mindset kalian hanya hafalannya, tapi variasinya ada variasi soalnya tidak bisa karena ya yang kalian hanya yang kalian pahami hanyalah hafalan. Jadi matematika bukan sesuatu untuk dihafal, kalian cukup memahaminya. Kalau kalian latihan sering-sering, pasti akan jauh lebih membantu ya. Saya tidak menjamin jauh lebih mudah, tapi akan lebih membantu untuk ketika menemukan variasi soal yang berbeda. Karena matematika seninya di situ. Konsepnya satu, tapi kita bisa buat variasi soal yang banyak gitu ya. Jadi saya disclaimer terlebih dahulu untuk jangan menghafal. Kemudian selanjutnya sifat urutan. Jadi tadi kan ada sifat aljabar, sifat urutan, sifat kelengkapan. Sifat urutan tuh apa sih sebenarnya? Sifat urutan tuh ada yang namanya trikotomi. Trikotomi itu ya pasti di bilangan real ada bilangan yang X lebih kecil dari Y. Artinya ya 1,2 itu lebih kecil dari 1,5. Atau sama dengan, atau dia lebih besar. Contoh 1,2 lebih besar dari 1,1 gitu. Jadi dia sifatnya trikotomi, lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari. Pasti ada ya. Kemudian transitif. Transitif, jika X kecil dari Y, Y kecil dari Z, maka X kecil dari Z. Ya, misalkan aja kalian punya X-nya apa? X-nya 1,1. Ini ya, X-nya, Y-nya 1,2, Z-nya 1,5. Ya, 1,1 kecil dari 1,2, benar kan? Dan 1,2 kecil dari 1,5. Akibatnya apa? 1,1 kecil dari 1,5. Benar ya? Ini kan X-nya. Ini X, ini Y. Ini Y, ini Z. Ini X kecil dari Z. Kemudian penambahan. Jadi X kecil dari Y jika dan hanya jika. X tambah Z kecil dari Y tambah Z. Jadi kalau misalnya kalian punya 1, X-nya tadi adalah 1,1 kecil dari
Y 1,2 itu jika dan hanya jika 1,1 ditambah 1,5 kecil dari 1,2 ditambah 1,5. Ya kan ini yang sama ya. Jadi 1,1 ya pasti kecil dari 1,2, balik lagi ke sini. Tuh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah simbol ini jika dan hanya jika ya. Jadi berlaku dua arah. Berlaku untuk kalau kalian punya x kecil dari y, maka kalau kalian tambahkan masing-masing ruasnya dengan z, maka dia akan tetap x tambah z kecil dari y tambah z. Akan tetapi, bukan akan tetapi ya. Nah, berlaku juga untuk kalau kalian punya x tambah z kecil dari y tambah z, maka sama saja dengan x kecil dari y. Jadi dia berlaku dua arah, bolak-balik. Nah, sama nih untuk yang perkalian. Perkalian x kecil dari y jika dan hanya jika x z kecil dari y z positif. Jadi perhatikan untuk z positif ya. Kenapa seperti itu? Coba aja ini x kecil dari y. Bilangan real boleh negatif nggak? Boleh ya. Negatif 0,5 ini bilangan real juga. Jadi kenapa dia x z kecil dari y z untuk z positif tetap tandanya? Ya karena bilangan misalkan nih x-nya negatif, misalkan x-nya negatif 1, y-nya 1, z-nya kalian mau berapa? Z-nya positif, z-nya 2 misalkan. Ya negatif 1 dikali 2 kecil dari 1 dikali 2, benar ya? Bilangan negatif dikalikan bilangan positif hasilnya negatif ya. Bilangan positif hasil dikalikan positif hasilnya positif. Bilangan negatif akan selalu lebih kecil dari bilangan yang positif. Gitu. Nah, kedua, berbeda dengan yang kedua. X kecil dari Y sama-sama nih, kecil dari Y. Tapi kalau Z-nya negatif, dia lebih besar. XZ lebih besar dari YZ. Kenapa? Katakanlah, misalnya X-nya negatif, Y-nya positif ya. Berarti X-nya negatif, Z-nya negatif. Negatif kali negatif besar dari positif kali negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi positif besar dari negatif benar nggak? Benar ya. Nah, jadi itu pengklasifikasiannya. Karena perkalian kan dia berlaku kalau negatif ketemu negatif dikalikan hasilnya positif. Nah, itu yang menyebabkan dia dibagi menjadi dua kondisi. Beda kan kalau misalnya untuk penambahan beda ya. Negatif dengan positif ditambahkan, lihat dulu mana porsi yang lebih besar gitu. Tidak ada kategori harus, oh dia Z-nya positif atau enggak, negatifnya atau Z-nya negatif atau positif gitu, untuk yang sifat nomor 3. Tapi kalau yang 4, dia ada klasifikasinya. Klasifikasi, pengklasifikasiannya. Z-nya positif atau negatif. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sifat kelengkapan. Jadi, garis bilangan real merupakan garis yang tak berulang. Jadi kan setiap bilangan dia punya garis bilangannya. Kalau bilangan bulat, kalian punya di sini ini garis 0, titik 0, kemudian bilangan bulat positif ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada min 1, ada min 2, min 3. Ini bilangan bulat misalnya. Bilangan bulat kan Z. Nah, ini garis bilangan bulat dia di sini berapa nilainya? Nggak ada ya, karena bilangan bulat tuh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nggak, 2,5 bilangan bulat bukan? Bukan. Jadi di sini dia ada lubangnya istilahnya. Kalau garis bilangan real, katakanlah ya, dari 0 sampai 1 aja lah. Ini ada negatif-negatifnya lagi. Oh, jangan. Saya buat dari min 1 sampai 1 saja. Min 1 sampai 1. Misalnya ini 0. Dia merupakan garis yang tak berlubang. Di sini ada angka berapa? Di sini ada 0,5. Di sini ada min 0,5. Tapi di sini ada enggak? Oh, ada. Ada lagi di sini 0,25. Ini ada min 0,25. Di sini ada enggak? Jangan-jangan kosong di sini. Ada lagi. Ada berapa? 0,125. Kemudian, di sini ada lagi nih, 0,15. Di sini ada lagi nggak? Ada lagi. Di sini ada. Di sini
selalu ada bilangan. Jadi dia garis yang tak berlubang. Contohnya aja, 0,00000001. Ada nggak? Ada kan bilangannya? Bisa lebih panjang lagi, jangan-jangan ini yang paling kecil. Ini nggak yang paling kecil? Nggak ya? Bisa kita panjangin lagi nih, 0,00000001. Bisa, ada bilangan itu? Ada. Jadi, akan selalu ada. Nanti, kalau kalian belajar lebih lanjut tentang bilangan real, ada definisi yang menyatakan bahwa selalu ada bilangan yang lebih besar gitu. Jadi, misalnya kalian punya satu rupiah misalkan ya. Kalau kita bicara tentang mata uang nih, biasanya lebih cepat relate-nya, nyangkutnya. 1 rupiah akan selalu ada 10 rupiah. Akan ada 100 rupiah, akan ada 1.000, akan ada 10 ribu, 100 ribu. Nanti 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M, 10 M, 100 M, nanti dan seterusnya. Akan selalu ada gitu. Jadi kalau kalian merasa, oh ini sudah besar nih, akan ada lagi yang lebih besar. Akan selalu ada yang lebih. Nah, itulah filosofinya ya, akan selalu ada yang melebihi kita. Kita ngerasa kayak, kalau dikaitkan dengan kehidupan, kita ngerasa kayak kita udah paling pintar, paling keren. Tapi akan selalu ada yang lebih pintar, selalu ada yang lebih keren gitu. Nah, gitu juga di bilangan real. Jadi kalian kaitkanlah ke situ. Akan selalu ada bilangan yang lebih besar, akan selalu ada bilangan yang lebih kecil juga. Kayak tadi ini contohnya. Jadi balik lagi ke sini, garis bilangan real itu merupakan garis yang tak berlubang. Jadi paham ya, ketiga sifat tersebut ada sifat urutan, sifat aljabar, dan sifat kelengkapan. Nah, kemudian di sini adalah terakhir tentang notasi interval himpunan bilangan real. Jadi kita sudah masuk ke himpunan tuh. Himpunan, kalau himpunan bilangan real artinya kumpulan bilangan real. Jadi isi-isi himpunan bilangan real itu ya semua himpunan bilangan real. Contoh, misalnya nih nomor satu. Interval buka A, B. Jadi ada interval buka, ada interval tutup, ada interval buka tutup gitu ya. Kalau kalian perhatikan di sini banyak nih. Tidak mesti kalau depannya kurung buka, belakangnya kurung buka. Tidak mesti depannya kurung siku, belakangnya kurung siku. Bisa aja depannya kurung buka, belakangnya kurung siku. Maknanya apa? Kalau ini seperti ini berarti dia interval buka nih. Interval buka. Kalau ini interval tutup. Nah, contoh nih yang pertama A, B, interval buka A, B. Jadi apa sih interval buka A, B? Oh, ternyata kalau kita punya X di mana X-nya itu antara A dan B. Nah, di sini A, di sini B. Di mana X-nya? Ya di sini-sini nih, di antara sini. Kalau dia A, X-nya sama dengan A, masuk nggak di sini? Enggak ya, karena dia interval buka. Jadi interval buka dia tidak, titik di ujungnya ini tidak termasuk. Makanya di sini X-nya lebih besar dari A dan X-nya lebih kecil dari B. Jadi kalau X-nya sama dengan A tidak masuk karena dia interval buka. Jadi X-nya di mana? Oh, di sini nih. Misal nanti B-nya 1 misalnya. B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 0. 0,5 masuk enggak ke 1? Masuk ya. Tapi kalau misalnya satu anggota ini enggak interval buka A, B enggak? Bukan. Karena dia tidak boleh sama. Tapi kalau misalnya 0,99999 itu termasuk enggak dalam interval himpunan bilangan real yang pertama? Termasuk ya. Walaupun dia sangat mendekati, tapi kalau kita zoom pasti akan ada lagi tadi, balik lagi, akan ada bilangan yang lebih besar lagi, yang satu gitu. Nah, kemudian untuk interval tutup yang kedua. Kalau interval tutup, nah. Oke, salah tanda ya di sini, harusnya kurang dari sama dengan ya. Interval tutup, maka dia seperti ini. Ini A, ini B ya. Misalkan A-nya 0, B-nya 1. Kalau 1, misalnya X-nya sama dengan 1, termasuk nggak? Termasuk ya, karena interval tutup. Jadi 0 dan 1-nya juga diperhitungkan. A dan B-nya masuk. Makanya dia sama dengan. Bisa sama dengan nih. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada sama dengannya. Jadi di mana X-nya? Oh, ada di sekitar sini nih. Ada di sini.
Dan di titik ini juga ada X-nya. Gitu. Kalau misalnya buka tutup, interval buka tutup, dia ini berarti ini A, ini B. A-nya masuk nggak di situ? A-nya masuk. B-nya tidak masuk karena dia interval buka. Begitu juga dengan yang nomor 4 sama. Jadi dia begini bentuknya. Kemudian nomor 5 berarti dia A menuju tak hingga, interval buka A sampai tak hingga. Definisinya adalah X lebih besar dari A. Ya, kalau X lebih besar dari A ya di sini A. Di sini A ya. Ini A. Di mana dia posisinya X-nya? Ya di mana-mana. Bisa aja di sini, bisa aja di sini, bisa aja di sini semakin besar kan tak hingga. Kalau misalnya interval tutup, ya interval tutupnya di sini. Yang nomor 6. Nomor 7 gimana? Ya sebaliknya. Sebalik dari nomor 5 tadi. Kemudian nomor 8 gimana? Nomor 8 dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya sudah, dia merupakan garis bilangan real aja seperti itu. Dimanapun dia, dia bilangan real gitu di garis bilangan tersebut. Nah, itu notasi interval himpunan bilangan real. Jadi mereka dia jangan menghafal. Nah, ini ada latihan. Ada dua latihan 10 soal. Silahkan kalian kerjakan. Yang pertama perintahnya tunjukkan dalam bentuk garis bilangan. Oh, jadi kalian punya interval, kalian bentuk garis bilangannya seperti apa? Kayak yang tadi saya contohkan di sini. Kemudian yang kedua, sebaliknya. Kalian punya garis bilangan, kalian notasikan dalam interval himpunan ini. Seperti ini ya, X di mana X kecil dari besar dari A, kecil dari B, seperti itu. Nah, silakan dikerjakan, dipelajari lagi, diulangi. Tidak masalah ketika kalian belum paham saat sekali menonton, saat sekali belajar, sekali membaca, tidak masalah. Yang penting kalian mengulang lagi, dicoba lagi, dipahami lagi. Yang salah ketika kalian nggak mencoba, nggak sudah tidak paham dan berhenti gitu. Itu yang salah menurut saya. Jadi silahkan dipelajari, dikerjakan latihannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.